Ladies, kota penyangga Depok itu punya koleksi makanan yang gak bisa dianggap sebelah mata loh. Iya, Depok tuh punya banyak banget warung makan yang rasanya otentik dan lazis. Nih ada warung remesan yang bakal bikin kalian bingung nih, mau pilih menu makan apa? Kuy, daripada penasaran, langsung kita samperin. Selamat siang foodies, Imam lagi ada di daerah Depok. Dan di belakang ini ada tempat makanan yang legend banget. Waduh, bahaya nih foodies kalau main ke tempat beginian nih, suka bikin lupa daratan ya. Rasanya kayak semua tuh pengen banget langsung dicobain. Dari mulai gudegnya yang legit banget, gulai krecek yang nantangin nih foodies, sampai beragam jenis masakan khas Jawa Barat juga ada di sini. Kok warung gudeg ada masakan Sundanya juga? Apa nggak salah nih foodies? Coba-coba, Bang Fauzi Imam kita tanyain ya sama ibu warungnya nih. Jangan-jangan kita salah lihat nih karena kelaparan. Nah ibu, Imam mau dicampur sama makanan rumahannya. Boleh ibu pilihin? Boleh. Yang paling enak, yang paling laris apa? Ini paling ikan bawal. Ikan bawal? Jengkol, mantap, boleh? Sama oncom. Langsung disiapin, Imam tunggu di sana. Siapa nih yang otak kalap kalau ngeliat lauk-lauk enak kayak begini? Jangan sedih foodies, karena kalian udah pasti banyak banget temennya. Apalagi kalau kita datang dalam kondisi yang lapar berat. Semua lauk di sini kayaknya nggak ada yang fail deh. Apalagi semakin mendekati makan siang nih, pembelinya juga makin ramai. Tapi yang wajib banget dicobain nih foodies, seporsi gudeg lengkap yang sayang banget kalau buat dilewatin. Ada opor ayamnya, gulai kreceknya, dan pastinya ada telur pindang yang endes banget. Gimana? Udah lapar matanya? Sama dong. Soal rasa, mending langsung aja kita tanya ya sama Babang Fauzi Imam. Gudegnya, kreceknya jadi satu. Ini buat yang kangen sama Jogja. Makan ini. Berasa lagi ada di Jogja. Enak banget. Terus si bumbu opornya ini gurih banget loh. Ini gudeg plus jengkol. Jengkolnya enak. Empuk. Terus nggak berasa jengkolnya banget gitu loh. Karena banyak orang yang nggak suka jengkol karena baunya. Tapi ini tuh nggak bau dan teksturnya itu lembut, nggak keras. Wah, ngelihat Fauzi Imam makan kayaknya seru banget ya foodies. Ternyata bukan cuma variasi menunya yang banyak, rasanya pun juga nendang banget. Bumbunya kuat tapi tetap nyaman rasanya di lidah. Cocok lah buat disikat pakai nasi dua piring ya foodies. Cus warga Depok dan sekitarnya, langsung mampir ya ke Gudeg Bu Harti yang ada di Jalan Proklamasi Depok, Jawa Barat sebelum kamu kehabisan. Nah, menu-menu yang kayak gini nih, ini udah makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Sikat lagi!